Ha, nampak macam ni kan, macam kat akuarium kan. Masuk melikat dengan sos dia kan. Korang meleleh tak? Ke korang nak dulu? Korang nak? Tak boleh. Assalamualaikum, saya Aki Zulkifli. So untuk video kali ni kita nak buat mukbang lagi. Ha, kita nak buat mukbang latuk. Ha, nama latuk tu latuk pop pop. Ha, bukan pop pop yang kita main hari tu tau. Pop pop tu meletup-letup, maksudnya dia meletup-letup juga, tapi dia meletup dalam mulut masa kita makan tu. Ha, baru masuk ke YouTube channel Aki, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang, ting 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 ting, okey. Okay, jadi dah lama kita tak main makan-makan lagi. Aku nak bagi korang telio sepanjang video ni. Sebab aku ke suka makan, walaupun makan banyak tapi tak gemuk-gemuk. Tapi makan latuk ni tak gemuk kan. Jadi aku nak tunjuk kat korang le pop pop ni. Tak ada apa-apa. Yang ni dia post. So dekat ni kita unboxing lah dulu satu-satu. Kita tunjuk kat dalam ni ada apa. Okay, ni dia latuk pop pop dia. Dia pukul dengan wrap. Ni dia punya owner. Kalau nak order bolehlah order ni dekat sini. Nanti aku letaklah description dekat bawah. Korang boleh tekan je link tu untuk order, okay. Jadi inilah dia latuk pop pop. Tada. Ya Allah, banyak aduh. Ni dia banyak gila weh latuk pop pop. Wow, kenyang dia aku makan ni. Sumpah Aki memang suka makan latuk doh. Sebab mula-mula kan Aki nampak orang makan latuk dulu. Lepas tu Aki rasa macam, eh apa benda ni? Macam kau makan sayur je. Sebab Aki tak makan sayur tau. Tapi kali ni bila Aki nampak latuk ni, macam rumpai laut macam, mula macam rasa macam geli. Tapi bila makan, sedapnya. Lepas tu Aki ada dapat ni juga. Dalamnya ada botol sos. Ha, sos latuk tu juga dia bagi. Wah, ni dia sos latuk. Boleh cicah juga dengan ikan bakar ni, sedap tu. Sos dia rasa masam, masin, manis, pedas. Memang sedap gila lah sebab Aki pernah rasa juga dulu. So kejap lagi kita tunjuk kat korang, okay. Kat sini dia ada bagi Aki surat cinta. Ha, surat cinta, so kita baca lah. Dia suruh rendam latuk ni dalam air sejuk. Lepas tu dia mengembang. Kalau nak masin sekali bilas, kurang masin dua kali bilas, dan tak nak masin tiga kali bilas. Kelebihan latuk popok shrink ni, dia kata yang pertama, tahan lama. Wow, berapa lama ni? Boleh cecah sampai 12 bulan. Wow, setahun lah boleh simpan benda ni. Biasakan biasakan latuk boleh tahan kejap ke beberapa hari kan. Tapi dengan formula terkini, ha, dia dah kecutkan dalam ni. So benda ni boleh tahan lama, okay. Yang kedua, dia packaging tahan lasak. Kalau dia tahan lasak, ha, betul tahan lasak. Ha, tak pecah pun. Perlu kau ketumbuk awal. Lepas tu yang ketiga, sos hijau padu. Ha, betul lah sos hijau padu dia ni. Jadi kita rasa padu ke tak padu. Yang last kali dijamin segar. Okey, mesti segar gila dalam ni. Lepas tu dia paket terus. Kita makan fresh-fresh. So jom lah kita buka eh. Satu, kita nak makan ni, nak makan ni. Buka dia. Okey. Dia dah seal dah siap-siap dalam ni. Kita buka. Tara papam papam. Oh, dia bagi kita dua paket. Ada dua paket je dalam ni. Satu paket latuk je, satu paket lagi sos hijau padu. Ni nampak sikit je kan, tapi bila masuk dekat dalam air dia mengembang besar gila. So kita tunjuk kat korang, okey. Mula-mula ambil bekas, kita letak dulu dan kita buka kita punya latuk ni. Aku tak ada gunting, malas nak ambil gunting. So kita letak dulu dalam ni. Ini dia latuknya. Allahuakbar. Sorry lah nak. Nak tunjuk punya pasal kan. Tapi tak jatuh pun, yang jatuh air dia sikit, air masin dia. Lepas tu isikan dengan air sejuk. Ha, Aki dah ambil siap-siap dah air sejuk ni. So kita rendam dia. Ha, nampak macam ni kan, macam kat akuarium kan. Macam dulu-dulu aku bela. Dulu Aki ada bela tau. Ikan, ikan apa, flower horn lah. Yang kepala tu bonjol kat atas kepala. Ikan emas. Lepas tu dia berak tahi dia ke belakang. Nampak? Bila nampak ni terbayangkan akuarium dulu-dulu. Nampak ni kejap je dulu dia dah mengembang. Aku baby-baby kejap dia dah mengembang. Tadi nampak sikit kan. Oh, ni kalau aku letakkan ikan dalam ni, boleh hidup lah. Ni kalau nak lagi fresh, boleh letak dengan ais. Ha, nanti ais tu akan membeku kan. Tak adalah beku, dia akan bagi sejuk and rasa fresh lah latuk ni.
Tapi Aki dah guna air sejuk ni, air sejuk, okey. So benda ni sejuk lah. Ambil ni chopstick, kita kacau-kacau dia dulu. Nampak? Aku angkat sikit eh. Satu, dua, wow! Sumpah banyak tu. Nampak dalam ni pun banyak lagi. Sebab korang nampak tadi kecil je kan. Nah, kan aku dah kata magic. Baru dah magic. Okay, kita ambil air dia, buang dulu eh. Aku malas nak buang air pun nak tunjuk dalam video tau. Buang air ni eh, bukan buang tau, tu bukan buang air lain eh. Aduh. Okey. Allahuakbar. Tak apa, nanti aku kemas kat sini. Air dia aku dah tapis ni, air dia yang masin ni. Aku nak rasa masin-masin lah sebab aku suka tau bila dia rasa masin. Kalau dia tak ada rasa masin sangat, aku tak berapa suka. So inilah dia. Tadaa! Satu paket tu RM15 sahaja. Murah kan? Boleh makan latuk, boleh buat sendiri dekat rumah. Ha, aku dah ambil pinggan. So kita letaklah atas pinggan dia benda ni. Ha, benda ni latuk pop-pop. Tadaa! Oh, nampak sedap tu. Nampak biji-biji dia. Ha, bukan biji jerawat tau. Ni biji latuk pop-pop. Lepas tu ambil satu mangkuk, kita letak pula dia punya sos cili hijau. Mak kau hijau. Curahlah dia punya sos hijau palu ni. So inilah hidangan kita hari ini, makan latuk dengan sos dia. Nampak sos dia? Kau tak nampak pula kan? Tengok eh, tada popam popam. Oh, banyak gila. Ni pun ada lagi kat bawah dia tu. Nampak? Banyak gila kan? Jom kita bau dulu eh, bau dia. Bau laut. Yelah kan, rumpai. Rumpai apa, datuk ni kan duduk kat dalam laut. Laut masin, jadi dia berbau laut lah. Tapi bila makan latuk ni dengan sos cili dia, apa, memang sedap gila. Tak percaya, kau tengok ni aku makan. Ni kita cicah. Nampak dia dah masuk melikat dengan sos dia kan. Korang meleleh tak? Ke korang nak dulu? Korang nak? Tak boleh. Korang nak pergi beli sendiri eh, tekan link kat bawah. Tak gila weh. Latuk ni lagi sedap kalau kita makan satu-satu tau. Ha, macam ni, lepas tu makan. Dia meletup-letup tu, macam pop-pop, macam pop-pop aku main hari tu kan. Cuma kali ni dia meletup dalam mulut. Kau dengar? Sedap tu. Makan lagi. Tarik sis, makan. Orang yang pernah makan latuk tu memang patut cuba latuk pop-pop ni tu. Sumpah sedap gila. Dia meletup-letup tau. Sedap. Nampak ada banyak lagi tu. Aku dah makan banyak tapi still banyak lagi ni. Tengok ni, nampak tak? Dia berbiji-biji. Makan dengan sos padu. Sedap. Okey, jadi itulah dia video kita makan latuk pop-pop. Sedap gila tu, sumpah sedap. Kalau korang nak rasa latuk pop-pop ni juga, korang bolehlah order dekat IG wandarose_7. Aku letak juga link dekat bawah untuk korang order, okey? Tekan je link dekat situ. Sumpah sedap gila tu. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ting, 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 okay? And dapatkan latuk pop-pop dan sos hijau dia. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita nak sambung makan. Bye-bye.